Halo, di video ini saya akan menjelaskan gimana caranya teman-teman bisa pakai preset yang udah saya sediakan. Misalnya di video ini sini ada, jadi di sini ada saya sediakan presetnya misalnya ya. Nanti teman-teman tinggal download. Nah, di sini ada dua bentuk, dua file, dua extension file. Yang pertama file 7 Premiere Pro dan yang kedua video yang udah diekspor gitu. Ini contoh videonya sebenarnya. Tapi di video ini teman-teman bisa pakai audionya nanti. Oke, seperti itu ya. Nah, yang pertama teman lakukan adalah bikin projectnya tentunya. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. Jadi kemungkinan buat teman-teman yang masih pakai Premiere Pro CC di bawah 2018, kemungkinan besar sih nggak bisa ya. Kalau di atas 2018 mungkin bisa. Oke, jika sudah, teman-teman download dulu file yang udah saya sediakan. Jika sudah, balik ke Premiere lagi, klik kanan di sini, tekan import. Oke. Satu contohnya saya akan ambil yang ini ya. Pilihannya seperti ini, import, create folder, terus allow import to duplicate media. Ini fungsinya kalau teman-teman mau import lagi bisa. Tapi kalau nggak teman aktifkan, teman-teman cuma bisa import satu media aja, satu preset yang kayak tadi. Oke. Kalau udah, nah di sini saya udah sediain mesh sequence-nya. Blitzer nanti teman-teman tinggal drag sini. Oke, keep existing. Oh, sorry. Ini saya buat di 30 fps ya. Saya ganti dulu sequence-nya. Saya bikin di 30 juga, oke. Jika sudah, tinggal tarik. Gitu. Nah, normalnya kalau di video teman-teman itu, maksud saya normalnya kalau di komputernya teman-teman, di Premiere Pro nya teman-teman itu, video ini nggak bakal kelihatan, jadi missing media. Nggak apa-apa kalau memang di sana missing media, nggak apa-apa, abaikan aja, biarkan. Teman-teman double click di sini di sequence nya oke, double click. Nah, nanti dia bakal muncul next dengan sequence lagi, klik lagi. Nah, jadi yang perlu teman-teman ganti adalah video yang ini. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal drag video teman-teman. Saya kasih contoh. Misalnya contoh yang ini aja ya, satu video ini sama ini mungkin. Yang ini kita tinggal sesuaiin. Sama-sama. Ini contoh aja ya, video contoh aja. Udah pakai aja, apa-apa. Ini hanya contoh video aja ya. Jadi video yang abaikan aja. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal nyesuaiin dengan durasi yang ini, panjangnya. Nah, pada bagian ini, jadi tinggal ditimpa aja. Pada bagian yang ini juga diklik lagi dua kali. Nah, oke, ini diganti lagi, klik lagi sampai mentok kayak gini. Kita tinggal sesuaikan. Oke, nggak pakai segitu. Ini 220% ya, jadi mungkin saya cepatin juga. Nanti tinggal ditimpa. Oke. Sudah mulai kelihatan ya, ada bayang-bayang sepatunya di sini. Yang ini juga tinggal kita ganti lagi. Mungkin sama video yang ini.
Klik lagi. 200 sudah selesai. Terima kasih cepat juga. Di cross. Kita sudah tinggal render. Intinya sih sebenarnya teman-teman sesuaiin aja dengan footage videonya, dengan kecepatan videonya, baik untuk preset ini maupun untuk preset yang bakal saya share kedepannya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bye bye.